Assalamualaikum Sadayana. Hari ini emak teh diajak healing-healing sama kameramen. Katanya sih emak diajak jalan-jalan ke luar negeri. Tapi luar negeri kok deket pisan, tahu-tahu udah nyampe. Hah, pokoknya mah hari ini emak bebas dari cucian kotor sama kerempongan di kampung. Let's go, kita main salju Sadayana. Sadayana. Mana? Mak ayah di Jepang. Udah banget kameramen. Mak teh baru sekali ini lihat salju-saljuan kayak gini. Biasanya mak main lumpur sama pasir. Dinginnya gak main-main ini mah. Kayaknya masalah kostum nih kameramen. Sekarang itu udah Jepang lagi musimnya salju. Jadi mak dingin sulap tuh. Mau udah berubah sekarang. Ayo kameramen kita jalan-jalan yuk. Wah, keren pisan ini tempatnya euy. Kayak yang emak lihat di TV-TV, salju. Maafin emak ya kalau norak, maklum deh namanya juga orang kampung. Nah, Sadayana, wahana salju yang emak datengin ini lokasinya ada di Bintaro, Jakarta. Namanya teh Trans Snow World. Di sini kita nggak cuma bisa ngerasain dinginnya salju, tapi bisa nyobain berbagai permainan. Kameramen lihat tuh. Emak mau nyobain yang itu, kayaknya seru. Nah, kalau yang ini teh namanya seluncuran salju. Kali ini emak gak ditemenin sama kameramen. Katanya mah emak sendiri dulu. Menit gak pisan ya. Oke lah, gak apa-apa. Siapa takut. Nah, kalau tadi naiknya sendirian, sekarang kameramen harus ikut emak. Ayo kameramen, jangan nyuruh-nyuruh doang atuh. Keren. Enak pisan. Ayo, naik kameramen, ayo. Kameramen, pegangan yang kencang ya. Ibu-ibu tak tempok. Wah. Ayo. Aduh, kalau di sini lama-lama teh emak bisa betah sampai lupa kalau tangan rasanya geus kaku pisan. Sekarang emak mau nyobain mainan yang lain, seluncuran salju tapi yang ini pakai dudukan. Tuh lucu pisan ya, warnanya emping sama kayak kupluk emak. Kurang kenceng atuh kameramen. Mau coba sekali lagi. Asik, yang ini baru seru pisan. Yuhu. Seru yang ini, yang anak kecil. Yuk kameramen mau. Sekali ewang. Sekali ewang. Jalan. Atuh duluan. Ih, duluan Abi nyampe nak. Nempin nak. Iya bener, ayo. Biarin hari ini kameramen gantian, mak kerjain. Aduh, di sini dingin pisan. Kata petugasnya teh suhu di sini sampai 5 derajat Celcius. Seumur-umur emak baru kali ini ngerasain udara sedingin ini. Kaku rasanya teh. Wah,
Hore, emak nyampe duluan. Kameramen kalah. Ini yang namanya skating apa? Ice skating. Aduh, kok jantung emak mendadak deg-degan ya? Takut ah kameramen. Lamun emak nyungsep ke salju kumaha ah. Doain emak ya sadayana. Berat. Berat, emang berat. Emak lagi diajarin sama Akang pemandu nih. Buat main ice skating. BTW si Akang menikah sepisan ya. Aduh, fokus-fokus. Gara-gara si Akang pemandu, emak jadi grogi. Ah, fix ini mah. Emang gak cocok tinggal di salju. Eits, tapi emang gak bakalan menyerah. Sedikit demi sedikit, emak bisa. Yeay! Iya, dia udah asli kameramen. Bip, emang ini sekali. Spesial. Mak yang kameranya, kameramen anu sesorotan. Kajun! Yuhu! Meni asik pisan, eh. Kameramen kamu pasti jesol deh gak ikutan. Main seluncurannya udahan yuk, emak mau main wahana terakhir namanya kereta gantung. Ini guaan, tuh biasa lega, yuk. Ya. Aduh, airnya enak tuh, suang ke keretaan. Ayo, menjaga tadi, menjaga rungkal tadi mah, ayo. Tah. Oh, kayak gini kereta gantung di Gunung Salju teh. Keren pisan ya sadayana, jadi romantis kieu suasananya. Coba aya suami emak di dieunya. Nah, ieu enakeun kameramen. Ieu healing. Tuh, ta Gunung Fuji. Gunung Fuji anu cakep kameramen. Wah, kalau dilihat dari atas semuanya terasa indah sadayana. Rasa lelah emak seketika jadi hilang. Emak jadi pengen ngajak anak-anak jeung suami, pasti mereka seneng pisan. Aduh, keasikan main, perut emaknya jadi keroncongan. Emak jadi kepengen makan yang anget-anget gitunya. Wah, itu ada makanan kesukaan emak. Hayu kameramen, suang pesen bakso, hayu. Isi mas, mau pesen mas. Ya. Satu porsi, mereka mah pesen sendiri aja. Dingin-dingin gini, emang paling enak ngebakso sadayana. Hitung-hitung menghangatkan badan. Ma mau makan bakso dulu ya. Jangan lupa disiram pakai sambal biar puas. Enak. Enak kan ramen? Enggak. Udah habis kenyang. Tapi kurang kene. Mending kan masak mah yuk, ulah bakso doi ya. Di sini boleh enggak masak? Kayak gitu. Boleh. Emang dasar ya si emak, makan dikit perut masih aja keroncongan. Apalagi udara dingin kieu bawaannya teh lapar terus. Nah, emak udah siapin bahan-bahannya nih. Ada bakso, telur, kerupuk, ceker, cabai rawit, daun salam, kencur, bawang merah, jeung bawang putih. Sadayana, tadi emak makan bakso kurang kenyang. Sekarang emak mau buat seblaknya, kameramen. Sebelum dimasak, emak potong dulu bahan yang mau diulek. Kalau bumbunya udah halus, sekarang waktunya menumis. Meni wangi pisan sadayana, wangi khas dari kencurnya berasa banget. Pasti sedap ya mah, lada kameramen. Selanjutnya masukin air secukupnya ya. Kameramen, sekarang emak masukin telur. Emak lebih suka kalau telurnya diaduk,
kalau bikin seblak itu. Ini nih bagian yang paling Mak suka. Iya, ceker. Ada yang sama kayak Emak suka juga sama ceker? Cekernya gede-gede. Kayak Emak lintuh-lintuh. Tunggu sampai cekernya empuk ya, kurang lebih 10 menit. Kalau udah, baru deh bahan-bahan yang lain menyusul. Tinggal cemplung-cemplung-cemplung. Asik, yang ditunggu-tunggu mateng juga sadayana. Hasupna ngebul pisan. Kameramen. Pas asak. Pasti ini mah pedes. Ini masak semua. Ngali. Ada yang kurang? Es. Yang rumput itu ajaknya. Seblak ala Mak Enah teh pasti raus pisan, dua jempol gitu. Apalagi makannya di salju kayak gini sadayana, menu spesial. Mak lanjut lagi ya makannya.